Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat-tsamarat. Fabashshirus sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang mulia, beli dari para alimul ulama, beli dari para umara, beli dari bapak-bapak para tuan guru terkhusus, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zulkarnain Hadi yang berkesempatan hadir pada hari ini dan kesempatan ini, dan sanak bapak kepala desa, sanak bapak-bapak kepala wilayah, para satiz, dan para sesepuh, para penglinsir, keluarga, sahabat, kerabat, singkatnya hadirin, hadirat, jemaah kaum muslimin, muslimat, pengantar jenazah, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Nah, sehingga dengan kenikmatan tersebut di tempat ini dalam acara yang sangat sakral mulia ini, kita semua dapat berijtima' dan bermuajjahah di dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita dalam bentuk fardu kifayah. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak nanti pada yaumul qiyamah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, singkat yang matur, bahwa almarhum ayahanda kami tercinta Mas Harum, masya Allah, beliau mengalami atau mendapatkan satu macam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat lama. Kurang lebih 8 tahun almarhum Niki mengidap satu macam bentuk penyakit tekanan darah tinggi alias stroke. Sampai 8 tahun, sehingga pirkalit sak betait ke jepedaran Niki, ajari enggak jadi buah. Munin marak Niki ngge jari bahasa, pirang kebaik ke banyak mati tadi. Melihat lalu mati, marak Niki ngge lagu. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum tentukan, walaupun dengan bagaimanapun para jemaah sekalian. Nah, sehingga di sinilah merupakan sesuatu hal yang menjadi satu renungan kepada kita semua. Begitu banyak orang yang dalam keadaan sakit dan begitu lama mereka mengidap satu macam bentuk penyakit, bahkan menurut istilah untuk jadi tipah bahaya. Lalu sampai pencarian mati ini baik itu mati. Sementara sebagian di antara orang yang begitu sangat takut dengan sebuah kematian, padahal mereka dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat walafiat. Tapi Allahu Akbar, bila itu sudah datang kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak ada sama sekali satu hak prerogatif kita selaku hamba untuk naparaniki yanunas daripada sida Allah aditsa. Andai kata misal ya ndak juluk maraniki din bau pun juga, andai kata tiap merasa ya stres dengan sesuatu hal, dengan penyakit atau dengan suatu masalah, sehingga sampai kita memohon kepada Allah agar kita secepatnya untuk mati, lamun dek manwayun janiki pun juga internet bau. Nah, inilah kita para jamaah sekalian. Oleh karena itu, pada hari ini yang merupakan sebagai sayyidul ayyam, sebagai hari yang begitu sangat termulia di antara hari-hari, para jamaah sekalian, almarhum meninggalkan kita semua. Nah, sehingga suatu hal yang paling utama bagi kita adalah mudah-mudahan jika almarhum meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Mati dalam iman, mati dalam Islam. Nah, sehingga mudah-mudahan almarhum selalu mendapatkan curahan rahmat dalam jarzahnya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan almarhum mendapatkan kuburnya menjadi salah satu taman yang paling terindah di antara taman surganya. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian, ada empat hal yang merupakan sebagai suatu hal yang perlu untuk kita renungi bersama Bapak Saudara sekalian. Yang pertama, arak sifatnya itu adalah merupakan suatu hal yang begitu amat manis, suatu hal yang begitu sangat elok, sangat cantik dan sangat memikat hati dan perasaan kita semua. Namun sayang disayang dalam bentuk kehidupannya tidak abadi. Inilah dunia para jamaah sekalian. Inilah dunia. Dunia yang apa yang disebutkan tadi dalam talqin mayit, di sana disebutkan
Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah satu macam bentuk kehidupan di atas dunia ini melainkan hanya sebatas sunda gurau. Dunia ini cuma sebatas mara ibarat dengan berjorak-jorak para jemaah sekalian. Nah sehingga dunia ini bukan merupakan sebagai satu macam bentuk tujuan, tapi hakikat dunia ini adalah jalan untuk menuju tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam dan kelak nanti pada yaumul akhirat merupakan sebagai tempat untuk kita memetik hasil buah apa yang pernah kita perbuat di atas alam dunia ini. Karena itu dalam perbuatan ini tergantung dari diri kita masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mari ya bahasa ini dalam dua mas menerah solah jak tegawi. Solah ya tedai, lengi jak tegawi, tentu lengi ya tedai. Kemudian saat kedua berjamaah sekalian, ada sesuatu hal yang sifatnya dia itu adalah suatu hal yang di mana selalu datang. Nah, dia selalu datang namun tidak akan pernah kunjung untuk bisa kembali. Itulah dia yang namanya waktu para jemaah sekalian. Masya Allah, sehingga Allah bersumpah dengan menatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, kujatin selapu manusia senu mereka berada dalam kerugian. Rugi mereka dengan suatu yang namanya waktu. Nah, sehingga waktu yang telah Allah SWT berikan kepada kita, terkadang di antara kita, kita sia-sia dengan sia-sianya. Namun sesungguhnya waktu yang begitu amat ringkas sesungguhnya. Mari kita gunakan Bapak Saudara sekalian kesempatan itu untuk sebaik-baiknya. Karena dengan bagaimanapun ya, dalam sesuatu apa yang menjadikan kita menjadi sosok di antara hamba Allah yang terbaik, mari ya, jangan sampai kita lupa daratan, lupa segala-galanya. Nah sehingga terjadi satu macam bentuk penyesalan di kemudian hari, maka tidak berarti penyesalan tersebut. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Karena sesungguhnya memang manusia itu rugi. Ada beberapa karakter di antara manusia yang tidak rugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Pertama adalah mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Wa amilus solihat. Dan tentu dalam kehidupan mereka selalu dia gunakan, kerjakan suatu hal yang baik, melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup dan kehidupan secara bermasyarakat, secara bersosial, betul-betul baik di antara semua orang dan lain sebagainya. Maka insya Allah, ya, itulah golongan di antara manusia-manusia yang tergolong manusia yang tidak rugi. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, ada sesuatu hal yang ya, begitu sifatnya itu sangat ringan, ya, sangat berat. Berat dan itu sangat berat dalam bentuk nilai timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang disayang kita sebagai manusia terkadang begitu ringan untuk kita meninggalkannya itu. Siapa itu sesuatu yang begitu sangat berat dalam nilai timbangan tapi kita sebagai manusia begitu ringan di saat kita meninggalkannya? Tidak lain dan tidak bukan para jemaah sekalian, itulah solat. Itulah dia dalam bentuk ibadah yang kita lakukan. Padahal sesuatu apa yang merupakan sebagai tujuan utama di mana Allah menciptakan kita sebagai seorang hamba adalah melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk mengabdi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagai satu macam bentuk sebuah renungan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ada sesuatu yang hakikat dalam sesuatu itu adalah begitu sangat dekat. Dia itu sangat dekat dan sangat dekat dengan diri kita masing-masing. Namun dikala dia datang kita tidak bisa berlari darinya. Apa itu? Itulah yang namanya sebuah yang namanya kematian, Bapak Saudara sekalian. Mati, seorang mati ini kisilah. Sesuatu hal masya Allah andai kata tiap sifat cuman momot wah ni. Andai kata tiap sifat tinduk ngelatah ni. Andai kata tiap lampak pelayan betul juga. Terus menerus ya turut bentor di saran-saran mati ini. Nah sehingga kita semua selaku hamba Allah tidak akan pernah bisa lari daripada yang namanya kematian. Itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, kematian yang sungguh mereka takutkan itu sesungguhnya ya, sehingga mereka semua terbirit-birit segala macam lain perlai, lain bersebut segala macam dari yang namanya kematian tersebut. Namun bila waktu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita selaku hamba Allah tidak bisa akan berlari darinya, dan kita pun juga dijumpai oleh kematian tersebut. Oleh karena itu mari Bapak Saudara sekalian, mumpung kita masih memiliki satu macam bentuk kesempatan,
Mari kita gunakan kesempatan yang begitu sangat singkat ini untuk selalu kita mengabdikan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti pada yaumul qiyamah kita semua akan mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga terkhusus, mari kita terima ini semua dengan penuh relaan dan penuh kesabaran atas apa yang merupakan hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tengiring ada satu tetu-tetu, ngiring ada desa sabar di kala kita mendapatkan ujiannya, karena nilai sabar adalah nilai yang sangat luar biasa. Karena almarhum Bapak Maulana Syekh, beliau pernah mengucapkan dalam satu ungkapan beliau, dalam nasihat beliau mengatakan bahwa di kala seorang manusia mendapatkan satu macam bentuk kenikmatan, kita tidak tahu sesuatu apa yang dicabut dari seorang manusia itu. Tapi di kala seorang manusia diberikan satu macam bentuk ujian, kita pun juga tidak tahu sesuatu apa hadiah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman kehadirat-Nya. Amin. Allahumma amin. Atas nama keluarga, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga atas keruhan kehadiran kita semua, di mana insya Allah kehadiran kita ini adalah merupakan sebagai para pentaziah. Karena itu tidak ada satu ucapan yang paling terbaik yang kami ucapkan selain jazakumullah khairul jaza. Semoga kebaikan perbuatan kami dibalas di sisi Allah. Atas nama almarhum orang tua kami tercinta Mas Harun, dia pun juga hamba Allah yang tentu tidak terlepas keterkaitannya dengan secara hablum minan nas, secara manusiawi. Oleh karena itu, dalam selaman bergaul berinteraksi dengan kita semua, saran sifat terjadi manusia niki mahalul khata wa nisyan manik dirsida Rasulullah, yaitu baling salah, yaitu baling lupa. Karena niki di dalam selaman berinteraksi bergaul sangat raja geli dalam sisi lempir pelik sifat dari niki, baik dalam bentuk ucap maupun dalam bentuk tindak, sengaja maupun tidak sengaja, belik maupun godek. Jadi kesempatan niki tiang mewakili atas nama keluarga yang nyampian kepada pengusahaan sami, untuk mudah-mudahan pengusahaan ini tulus, ikhlas untuk memberikan maaf kepada almarhum, lunasan bareng-bareng maaf ini. Nah, ada pun segala sesuatu hal yang keterkaitan di dalam persoalan masalah hutang piutang. Dari sejak almarhum niki menghembuskan nafasnya yang terakhir, kami keluarga menyampaikan dan menyatakan bahwa almarhum sama sekali tidak memiliki keterkaitan lagi dengan hutang piutang. Namun seluruhnya sudah terhiwalah, terpindah pertanggungjawaban kepada keluarga yang masih hidup. Karena itu keluarga mendawagang di pelunggusan sami, siapapun juga di antara pelunggusan sami sang narak jaga di dalam keterkaitan dengan almarhum, mohon dan tolong sampaikan dan laporkan kepada kami, dan insya Allah kami keluarga berupaya untuk menyelesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan hal yang paling terakhir, sangat berharap kehadiran kita semua dalam rangka sama-sama kita bersyafaat atau ikhwan yang insya Allah akan terselenggara dari sejak malam pertama, dan insya Allah akan berakhir sampai malam yang ke-9. Mudah-mudahan ini sebagai undangan resmi kepada kita semua untuk sama-sama roh hadir ke rumah duka. Sampai hasil atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Usulikum minafsi bitaqullah. Wallahu nafiq wal hadhi ila sabil mubarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.